Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad. Para pemirsa sekalian, keimanan seseorang itu akan tergambar atau terlihat oleh akhlaknya. Ketika seseorang itu imannya semakin baik, maka akhlaknya juga akan semakin baik. Ucapannya akan semakin baik, tingkah lakunya juga akan semakin baik, dan itu menggambarkan bahwa iman seorang itu baik. Tapi ketika orang itu ucapannya buruk, ucapannya kasar, kotor, kemudian kelakuannya, perbuatannya juga tidak baik, itu menggambarkan bahwa iman dia kurang baik. Diibaratkan ada sebuah teko yang isinya susu, maka ketika dituang dia akan keluarnya susu. Begitupun ketika isinya teh, maka dituang akan keluar teh. Tidak akan mungkin ketika di dalamnya isinya air putih, dituang menjadi susu. Itu menggambarkan bagaimana iman seseorang. Ketika imannya baik, maka akan tergambar dengan ucapannya, perbuatannya, atau akhlaknya. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak yang baik, yang menggambarkan bahwa iman kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.